Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Dan kali ini kami, saya sama Mami, di belakang ada Aksar, mau cari kurma ajaib yang bernama kurma ajwa. Kayak apa, cemana, kita dapat atau enggak, kita akan ke Pasar Baru. Cus ya. Sampai di rumah dan ini dia kurma yang tadi kita belanja di Pasar Baru. Dan kayak apa sih rasa kurma-kurma ini? Nah, sebelumnya kita kenalin dulu kurma-kurmanya apa aja. Yang ini kurma apa, Ma? Supari. Yang ini kurma sukari ya. Sukari itu kayak sugar kali ya, karena ini katanya manis banget ya. Terus yang ini ada tangkainya namanya? Tunis. Kurma Tunis, ya. Sengaja dipilih yang ada tangkainya, karena konon tangkainya bisa buat obat diabetes. Nanti ada resepnya ya. Tapi kita sekarang review kurma ini. Dan yang nomor 3, ini yang paling mahal ya. Ini namanya kurma? Ajwa. Ajwa. Kurma ajwa ya, kurma Madinah ajwa, kurma yang konon sengaja ditanam oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, katanya hanya menanam 100 atau 1000, saya lupa, kurma ajwa di Madinah dan kemudian berkembang biak. Sampai sekarang kurma ini dianggap kurma Nabi dan harganya ini paling mahal. Kalau yang dua ini lainnya puluhan ribu, sementara kurma ajwa ini harganya ratusan ribu. Kayak apa rasanya? Di sini udah ada tiga. Sekarang kita cobain dulu yang kurma apa, Ma? Ajwa yang paling kita kurma top. Ajwa ya. Ambil lah satu. Terus dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita makan kurma ajwa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Kenyal-kenyal ya, kenyal-kenyal, manis. Ada bijinya, kecil ya, nggak terlalu besar seperti biasanya. Gimana? Biasanya kalau yang dari Arab langsung tuh lebih enak. Manisnya menurut saya nggak terlalu giung ya, nggak terlalu manis. Cukup lah ya. Yang bikin saya suka karena kenyal-kenyal, enak di mulutnya. Gimana? Kurmanya? Rasa kurma. Ya, rasa kurma teman, gimana? Manis banget, manis sedang atau manis aja? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kurma. Menurut Mami? Enak lah, ajwa paling enak. Oke, sekarang kita ke kurma berikutnya. Kurma ini ya, kurma yang ada tangkainya. Tangkainya gak boleh dibuang ya. Oke, ambil satu. Mami ambil satu. Ya, saya minum dulu ya, biar gak kebekas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Enak. Yang ini gak terlalu manis. Manisnya di bawah yang tadi udah acua terus, bijinya agak panjang gitu ya. Bijinya agak panjang. Ini cocok buat saya karena gak terlalu manis, saya lebih suka yang standarnya seperti ini. Namanya kurma Tunis ya. Kalian menurut Al gimana? Sama aja. Sama aja? Manisan yang mana? Beda. Manisan yang sebelumnya. Manisan yang sebelumnya menurut Mami? Sama. Kalau kekenyalan? Yang ini lebih kenyal, yang tadi lebih apa ya? Lebih cakiah. Lebih empuk. Kalian kita ke? Soalnya sama. Makan kurma harus ganjil. Sekarang yang ketiga. Ini kurma apa? Sukari. Sukari atau sugar ya, yang manis. Sukari ini paling manis. Ini katanya paling manis, sama penjualnya juga dibilang paling manis. Lebih lembek ya. Ini mah harusnya dibikin itu infused water. Ya kayaknya. Biar jadi airnya tuh manis. Ini paling cocok buat infused water. Jadi manisnya berkurang karena emang ini terlalu manis. Kalau buat saya, nggak tahu buat yang lain. Menurut saya ini paling manis atau bukan? Bukan. Lebih manis yang mana? Sebelumnya. Yang nomor dua. Malah nomor dua enggak. Lebih manis ini. Ya lebih nggak manis. Sebenarnya lebih manis ini. Kalau sama kulit sukari banyak disukai. Ya, karena manis. Paling favorit itu sebenarnya sukari karena dia paling manis ya. Jadi nomor satu kalau menurut A yang mana yang enak, nomor dua yang mana yang enak, yang nomor tiga yang cocok menurut A yang mana? Ini yang hitam. Ajwa. Ajwa. Kalau menurut Mami? Sama ajwa paling enak. Kalau saya ini paling enak karena kenyal-kenyal gitu ya. Oke, gimana? Penjelasannya silahkan dicicipi yang mau ambil ya, silahkan. Ini yang ajwa, ajwa harganya berapa kemarin sekilo? 300 ribu sekilo. Kalau 300-an. Kalau yang ini sukari berapa nih harganya? Berapa, 70 gitu. Ini 70 ribu sekilo, dan yang ini yang ada tangkainya harganya 60 kilo. Kalau saya berarti 60 ribu sekilo, 60k per kilo. Oke, semuanya sudah selesai review kurma hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita bikin lagi apanya, resep infused water dan juga bagaimana menjadikan ini sebagai obat diabetes ya. Kita ke konten berikutnya. Untuk hari ini tuntas sudah acara review kurma. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.